Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupandi Channel. Kembali di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pijat vitalitas pria. Mana sudah disinggung di video-video sebelumnya yang dibahas tentang pijat vitalitas di titik-titik tertentu seperti pangkal paha, bagian perut, dan bagian telapak tangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang berhubungannya dengan pijat vitalitas pria di pangkal lengan. Dan ini adalah sebagai cara alternatif di mana dalam hal pemijatan kita berada di tempat umum dan ini kemungkinan dia merasa malu atau gimana, sebagai cara alternatif dalam pemijatan pijat vitalitas yang mungkin tidak seefektif atau serelevan yang dipijat di pangkal paha, tapi ini sebagai salah satu cara yang dimana ada hubungannya dengan pijat vitalitas di pangkal paha dan ada semacam titik yang sama yang nantinya berhubungan dengan titik vitalitas di pangkal paha, yaitu untuk pijat vitalitas pria demi kepuasan dengan pasangannya. Oke, kita lanjut. Nah, di manakah titiknya? Yaitu kita sebagai cerminannya, ibarat cermin di mana pangkal paha bercermin dari antara kaki dan lengan, di mana ibarat ini adalah kaki, ini telapak kaki, dan ini seperti inilah ibaratnya ya. Nah, ini kalau kita diibaratkan kaki, ini ada garis vertikal antara titik refleksi antara kaki dan lengan, di mana titik ini sama dengan atau nyambung dengan titik refleksi di pangkal paha di sekitar sini kan ya. Ini adalah titik vitalitas pria di sekitar tangan. Ini di daerah sini ya. Ini harus secara pelan-pelan dan harus pas di daerah sini. Ini lama pemijatan sekitar 1 menit atau 5 menit ya. Ini salah satunya ini di daerah sini dan satunya lagi di sebelah kanan di sekitar sini. Ini adalah titik vitalitas di pangkal lengan ya, yang sama mungkin atau kekuatannya atau efektivitasnya ya hampir sama, walaupun tidak serelevan yang ada di pangkal paha ya, di kaki, tapi di sini juga ada hubungannya dengan titik vitalitas pria di pangkal paha. Ini adalah titik vitalitas di pangkal lengan di daerah sini ya. Nah, daerah sini pijatan ya, di sini ya. Nah, seperti inilah, tekan dengan durasi 1 menit atau 5 menit, lakukan 2 hari atau 3 hari ya. Kadang-kadang hari itu juga ada reaksi yang lumayan signifikan ya, mudah-mudahan dengan salah satu solusi ini bisa bisa memberikan solusi atau jalan keluar bagi agan-aganku yang mengalami hal-hal yang seperti itu ya, tentang kesehatan pria, yaitu pijat atau vitalitas pria. Oke, jadi Rupandi Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam segi penyampaian dan mohon maaf bila ada salah dalam berkata-kata. Salam sehat selalu. Okay.